perlu memahami Al-Quran dengan tafsir dan dengan takwil, bukan hanya dengan terjemah. Kalau memahami Al-Quran dengan terjemah, kacaulah dunia ini. Ilmu tanya benar, amal tanya benar, kure tanya benar, ngak selamat dunia akhirat. Ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa ayat Al-Quran dua kemungkinan, sejalan dengan akal dan fikiran ataupun bertentangan dengan akal dan fikiran. Nggak perlu rumit-rumit sekali mencari contohnya. Orang yang berwudu hanya batal wudu karena kentut. Kentut batal wudu. Logikanya kalau memang batal karena kentut, harusnya dibasuhi pabak perincun, lubang anus. Tapi nggak ada orang yang kentut itu buka celana untuk berwudu. Celananya tetap, kain sarungnya tetap, yang dibasuh hanya muka, tangan, kepala dan kaki. Itu coba tanyakan ke ahli ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Bagaimana bisa kentut yang keluar dari bawah yang dibasuh di atas? Enggak nyambung. Tapi kenapa kita lakukan? Tidak dengan pemikiran, tetapi sama ayat, karena keyakinan kita tentang kebenaran Al-Qur'an dan hadis. Ada yang bertentangan dengan logika, tetap kita dahulukan Al-Quran. Ada yang sejalan dengan logika, dahulukan Al-Quran. Kemudian terbukti ayat Al-Quran benar, ilmu pengetahuan salah. Atau sebaliknya, terbukti ilmu pengetahuan benar, pemahaman kita tentang Al-Quran yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfi. Tidak ada sebuah kesalahan baik terjadi dari depan ataupun terjadi dari belakang. Hanya pemikiran kita yang berbeda-beda. Maka ada tafsir, ada takwil, perlu memahami Al-Quran dengan tafsir dan dengan takwil, bukan hanya dengan terjemah. Kalau memahami Al-Quran dengan terjemah, kacaulah dunia ini.